Iya, kantor LIPI lah. Kantor LIPI yang di Singapura. Sudah yang di Singapura apa yang di mana? Masih di suatu tempat lah tuh IT. Ini lagi ikutin kayak Bung Amin ini. Jajan kendaraannya tiap bulan. Mas Denny, ada yang menyapa di ini lah, di apa di chat itu. Mas Denny, ada yang nyapa tuh. Halo. Itu di chat, Mas. Ya. Musik apa musik tim kan dangdut ya Mas Kamalia, betul nggak? Atau hanya salah satu ya? Salah satu dari musik maritim itu dangdut koplo bukan, Mas Wahyudi? Saya kurang tahu Mas. Janganlah. Problemnya makin datang aja nih problemnya. Washington Amin, dimulai saja Kang Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang kali ini. Saya Amin Muzakir pada siang ini akan bertindak sebagai pemandu acara, moderator untuk acara webinar kali ini yang akan menampilkan kuliah umum yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirjen Kebudayaan kita, Bapak Dr. Hilma Farid. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa program ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang lebih luas yang akan dilakukan oleh Fakultas Ilmu Nusantara Unsia Jakarta yang berjudul Jejaring Kosmopolitanisme Islam Nusantara. Awalnya pada suatu ketika Pak Dekan kita dan
Pak Ahmad Sunaedi mengutarakan rencananya untuk melakukan kegiatan untuk mencoba untuk memperluas makna dari Islam Nusantara. Karena selama ini kita tahu bahwa Islam Nusantara seringkali hanya dipahami sebagai hanya semacam respon terhadap atau sikap pertahanan terhadap hal-hal dari luar ya, entah itu Islam transnasional, entah itu kultur-kultur yang lain. Nah, melalui kegiatan kali ini, kami dari UNUSIA ingin mencoba untuk mengembangkan satu pemahaman yang lebih luas mengenai Islam Nusantara, yaitu dengan cara melihat persebarannya ke dunia luar, diasporanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ternyata kebetulan pada saat yang sama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Dirjen Kebudayaan, punya program yang kurang lebih sama dengan itu, yaitu program Jalur Rempah. Jadi selama ini Jalur Rempah itu seringkali hanya dipahami sebagai jalur komoditas, perdagangan belaka. Namun ternyata dalam beberapa diskusi kita sebelum ini, terungkap bahwa di balik itu semua terdapat pertukaran intelektual dan kultur yang luar biasa. Jadi ini ada dua arus yang ternyata ketemu antara rencana UNUSIA di satu sisi, kemudian juga program dari Kemendikbud, khususnya di Dirjen Kebudayaan mengenai Jalur Rempah. Oleh karena itu, kemudian kami beberapa kali melakukan rapat dan menghasilkan satu kesepakatan untuk mengadakan program yang lebih luas mengenai hal ini. Nah, program kita pada siang hari ini merupakan awal dari rangkaian tersebut. Kita nanti akan mendengarkan paparan dari Pak Dirjen, dari Pak Hilman Farid, mengenai apa itu Jalur Rempah dalam konteks sumbangannya terhadap dunia. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Pak Dekan kita, Pak Ahmad Sunaedi, yang akan menyampaikan beberapa pokok yang mungkin akan penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya dari program ini. Waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Ahmad Dr. Ahmad Sunaedi. Terima kasih Mas Amin Mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Hilman Farid yang saya hormati, para pejabat Kementerian Pendidikan, saya tahu banyak yang gabung dalam kali ini yang saya hormati, bapak-bapak pejabat lain, saya melihat ada banyak yang gabung dari luar daerah ya, dari perpustakaan daerah juga banyak sekali. Saya terima kasih juga kepada semuanya yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkenan untuk kerjasama ya, mengadakan lecture pada sore hari ini yang akan disampaikan nanti oleh Pak Dirjen Kebudayaan. Seperti dikatakan oleh Pak Moderator tadi, bahwa ini bagian dari kegiatan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang ingin mengembangkan perspektif tentang Islam Nusantara itu sendiri. Jadi Jalur Rempah ini adalah salah satu sumber dan salah satu cara bagaimana kita mengembangkan Jalur Rempah, mengembangkan Islam Nusantara, ilmu pengetahuan tentang Islam Nusantara. Nah, saya juga menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa kita ini bukan hanya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, tetapi juga didukung oleh berbagai asosiasi ilmu pengetahuan, ya, yaitu Asosiasi Masyarakat Penaskahan Nusantara yang disingkat dengan MANASA. Ini adalah satu asosiasi penelitian tentang naskah-naskah, bukan hanya kuno, yang modern juga.
kemudian Asosiasi Tradisi Lisan atau disingkat ATL, kemudian juga Asosiasi Masyarakat Sejarawan Indonesia yang disingkat dengan MSI, Asosiasi Antropologi Indonesia atau AAI, dan juga Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI. Jadi para peserta ini juga terdiri dari empat asosiasi tadi, di samping juga dari yang lain. Kami sangat senang sekali bahwa punya kesempatan untuk mengembangkan ini dengan satu tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan yang utama adalah membangun karakter bangsa yang berbasis pada lokalitas, yang lokalitas itu merupakan percampuran atau semacam sintesis dari berbagai kebudayaan. Salah satu sumber utama saya kira kalau kita lacak ke belakang adalah jalur rempah ini. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Moderator bahwa selama ini Nusantara Indonesia dipersepsikan sebagai konsumen dari ilmu pengetahuan, dari produksi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lacak ke belakang, maka kita juga adalah produsen. Kita memberikan informasi ilmu pengetahuan keluar, bukan hanya menerima. Maka pada saat ini kita akan mengambil judul Jalur Rempah, Sumbangan Budaya Nusantara bagi Budaya Dunia. Jadi bukan sebaliknya. Dan dengan Jalur Rempah ini kita akan mengkaji bagaimana sumbangan dan peran budaya Nusantara ini kepada terciptanya budaya dunia. Karena kalau saya membaca berbagai literatur, yang disebut sumber jalur rempah itu adalah sambungan atau lalu lintas perjalanan antara dunia di bagian timur ke dunia bagian barat dan sebaliknya. Jadi itu sebenarnya sudah melewati dunia dari sangat timur sampai sangat barat melalui Asia, Asia Barat, dan seterusnya, bahkan Afrika. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari masa atau era, itu ada era pra-Islam, katakanlah begitu. Pra-Islam itu bisa kita sebut sebelum abad 8, tetapi juga bisa kita sebut sebelum abad 14, karena Islam menjadi semacam kemapanan di dalam satu struktur sosial politik itu abad 14. Tetapi berbagai data arkeologi menunjukkan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara di abad 8, abad 7 bahkan, bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Karena ada cerita salah satu raja Jaya itu mengutus tim ke Arab Saudi untuk menemui Nabi Muhammad. Tetapi ternyata sampai ke sana sudah berganti menjadi Umar. Jadi sudah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar. Jadi memang dimungkinkan ada di akhir abad 7 atau awal abad 8. Jadi Islam itu bisa dikatakan bukan dibawa, tapi dijemput. Nah, teori ini yang sebenarnya menantang kita semua. Nah, kalau kita lihat pra-Islam sebelum abad 13, maka di sana ada India, ada Hindu-Buddha, ada Cina, sebelum Eropa pada abad 16 atau 15. Nah, jadi kalau kita bicara jalur rempah itu sebenarnya ke belakangnya sangat jauh. Tetapi sebagai Fakultas Islam Nusantara, tanpa mengabaikan fakta-fakta adanya rempah sebelum Islam, ya, sebelum periode Islam, periode Hindu-Buddha, kita akan fokus pada periode Islam dan khususnya di sekitar abad 14 ke sini. Nanti ada abad, katakanlah abad negara bangsa, ya, mulai awal abad 19. Jadi di masa sebelum abad 19 itu Islam sebagai satu komunitas sebagaimana masyarakat sebelum nation state
Tapi kemudian, nah ini ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar yang menjadi sumber dari kebudayaan Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Nah, belum kita selama ini juga jalur rempah lebih dikenal sebagai jalur perdagangan. Padahal di dalam perdagangan itu, dan berbagai jenis perdagangan ya, ada yang disebut dengan jalur keramik misalnya, jalur jalur cengkeh, dan seterusnya. Jadi ada berbagai sub-sub jalur, tapi semua itu adalah jalur rempah yang di dalamnya juga ada jalur intelektual dan spiritual. Karena waktu itu menurut berbagai uraian sejarah, waktu itu kapal tidak bisa melewati laut bebas ya. Maka kapal banyak yang melewati pantai. Jadi kalau dari Nusantara ke Saudi misalnya lewat pantai berbagai pulau dan berbagai negara. Dan mereka bisa mampir sebuah desa, sebuah pulau itu berhari-hari, kemudian di sana terjadi pertukaran pengetahuan, pertukaran spiritual, keagamaan, dan seterusnya. Di samping tentu saja perdagangan. Jadi jalur rempah ini memiliki wajah sangat kompleks dan wajah sangat banyak, tergantung kita ingin melihat dari sisi mana. Kami memang akan terutama ya, meskipun kita tidak mengabaikan berbagai dimensi perdagangan itu, karena ini bagian dari tidak bisa dipisahkan, tapi kita akan mencoba melihat sisi dari pertukaran intelektual dan spiritualitas. Nah, saya tambahkan lagi bahwa data-data tentang rempah itu ternyata data tertulis itu tersebar di berbagai perpustakaan di dunia. Di Eropa, di Spanyol, di Inggris, di negara-negara Timur Tengah, di Mesir, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mengkaji ini memang harus menjadi kelana ya, menjadi benar-benar orang yang dari perpustakaan ke perpustakaan. Demikian juga di wilayah Nusantara ya, mulai dari sangat timur, Papua, NTT. Saya kebetulan lagi di NTT ini, lagi di Kupang. Sampai ke sangat barat, Aceh, dan seterusnya. Jadi memang luar biasa dari segi wilayah dan dari segi waktu. Tetapi tentu saja kita akan fokus pada masa-masa tertentu ini. Dan semuanya itu kita tidak bisa mengabaikan juga asal-usul dari pra-Islam, yaitu Hindu-Buddha. Saya kira kalau kita baca Islam di awal-awal dominasinya, ya di awal abad 16 misalnya, atau akhir abad 15, pengetahuan Islam itu adalah bagian dari pengetahuan Hindu-Buddha, jadi nggak bisa dipisahkan. Dan sampai sekarang itu masih menjadi pergulatan. Nah, inilah saya kira yang sangat penting, di mana watak dasar dari kebudayaan Islam Nusantara itu adalah pluralitas dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu sudah menjadi ciri khas. Inilah yang saya kira produk kita inginkan untuk ikut membentuk bangsa Indonesia ke depan dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Dr. Himar Farid yang berkenan pada hari ini untuk memberikan lecture, kuliah umum tentang jalur rempah sumbangan budaya Nusantara bagi budaya dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada sore hari ini. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Suhaidi, sebuah sambutan yang sangat menarik. Tadi beliau telah menyebutkan dasar-dasar latar belakang dari program ini, dan secara sangat tepat menunjukkan bahwa memang kita membutuhkan sebuah titik balik perspektif ya dalam melihat Islam Nusantara, bukan lagi hanya semacam respon terhadap apa yang dari luar, tapi juga kita melakukan semacam
diaspora atau penyebaran keluar bahkan ke seluruh dunia gitu. Jadi saya kira ini sangat penting untuk melihat juga kosmopolitanisme ya, ciri kosmopolitan dari Islam Nusantara yang sedemikian luas, jadi dia bukan hanya ke dalam tapi juga keluar. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Dr. Hilma Farid, seorang yang saya kira sudah kita kenal semua. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan beliau lebih dahulu, siapa tahu mungkin ada yang masih belum kenal. Beliau adalah Dr. Hilma Farid, lahir di Bonn di Jerman Barat tahun 1968. Kemudian menyelesaikan S1 di Sejarah UI tahun 1993. Kemudian menyelesaikan S3 di NUS Singapura tahun 2014, disertasinya mengenai Pramudia Anantatur. Dan sejak 2015 hingga sekarang, beliau adalah Dirjen Kebudayaan di Kementerian Dikbud di Jakarta. Nah, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa saya kira nanti Pak Hilmar bisa menyampaikan juga bahwa Islam Nusantara yang sedang diinisiasi oleh UNUSIA ini bagian dari sebuah proyek sejarah juga. Yang selama ini kita tahu itu juga bersifat umumnya inward looking, ke dalam. Historiografi kita kan selalu bersifat nasion sentris begitu ya. Nah, kami beberapa waktu lalu juga telah mendiskusikan bahwa kita membutuhkan sebuah perspektif sejarah, cara pandang historiografis yang lebih bersifat global, semacam global trend dalam historiografi gitu. Nah, kita mengharapkan semua pada kesempatan pada siang hari ini, Pak Hilmar Farid bisa memberikan wawasannya mengenai jalur rempah sebagai salah satu pintu masuk untuk melihat sejauh mana sumbangan Nusantara, bangsa Indonesia terhadap budaya dunia. Kepada para pemirsa, kepada audien, sambil mendengarkan Pak Hilmar nanti memaparkan pandangannya, bisa menuliskan catatan di chat room, nanti saya akan ringkas, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Hilmar ketika beliau telah menyelesaikan paparannya. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Hilmar Farid untuk menyampaikan. Silakan Pak Hilmar. Baik, terima kasih Bung Amin Muzakir, dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Pak Dekan yang saya hormati, ini terima kasih sekali undangannya, dan juga teman-teman dari UNUSIA dan juga para hadirin ya yang pada sore hari ini bergabung dengan kita. Tadi sudah disebutkan ya bahwa jalur rempah ini punya makna yang jauh lebih dalam daripada hubungan pertukaran di bidang perdagangan gitu ya. Ini menyangkut juga jalur kebudayaan. Dan dalam kesempatan ini pembicaraan akan saya arahkan di dua aras gitu. Yang pertama sifatnya historis gitu ya, menyangkut sejarah bagaimana jalur rempah berkembang dari waktu ke waktu. Dan tadi ya, apakah kita ini adalah masyarakat yang menerima ya lapis-lapis peradaban yang datang silih berganti atau juga turut berkontribusi. Dan bagian yang lain, saya ingin menempatkan diskusi jalur rempah di dalam situasi kita sekarang. Apa kira-kira kontribusinya? Jadi kalau kontribusinya di masa lalu bisa kita lacak ya berdasarkan sejarah, saya juga ingin menempatkan diskusi ini di masa sekarang dan masa depan gitu ya. Jadi jalur rempah setelah direvitalisasi ini kira-kira akan berkontribusi seperti apa. Dan bagian yang kedua ini tentu dipicu oleh keinginan sejak zaman Gus Dur sebetulnya, ya, karena Gus Dur adalah presiden pertama ini yang kembali melihat kekuatan maritim kita atau potensi maritim kita ini sebagai modal yang luar biasa. Ya, Departemen Eksplorasi Laut dibentuk di zaman beliau tahun 1999, dan sekarang ini di pemerintahan yang sekarang juga melakukan banyak investasi untuk membangun yang disebut poros maritim dunia. Tetapi seperti kita tahu, pembangunan infrastruktur ini penting tapi tidak mencukupi. Ya, ada soal atau satu segi yang menurut hemat saya sangat penting
dan sangat esensial, dan tanpa itu sulit kita membayangkan poros maritim dunia ini akan tercipta. Dan yang segi yang sangat penting itu menyangkut kebudayaan, ya, bahwa kita ini satu masyarakat yang hidup 60% di daerah pesisir, tetapi praktis di dalam keseharian terpisah dari laut, ya, terpisah dari laut. Jadi banyak sekali secara kultural dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak melihat laut sebagai hal yang penting, gitu ya. Orientasinya sangat ke darat. Dan ini saya kira adalah pekerjaan rumah yang besar, dan jalur rempah yang dikembangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya maksudnya menggali apa yang ada dalam sejarah untuk mengenali kekuatan kita sehingga bisa berkontribusi di hari ini. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya kita bandingkan dengan Singapura. Singapura negeri kecil tetapi dia mampu menangani pelabuhannya itu 40 juta kontainer per tahun. Indonesia sangat besar. Singapura itu besarnya, luasnya kurang lebih sedikit lebih besar daripada Jakarta. Ya. Tetapi Indonesia dengan semua pelabuhan yang ada hanya mampu mengelola 1 juta kontainer per tahun. 1/40 dari Singapura. Jadi bisa kita bayangkan ya, secara infrastruktur, kalau kita mau mengejar ketertinggalan dari Singapura, apalagi bicara Cina dan seterusnya, itu sudah akan makan waktu yang sangat panjang. Dan semestinya infrastruktur semua ini memang dipakai sebagai penunjang dari kegiatan inti. Nah pertanyaannya sekarang, kegiatan intinya itu apa? Ya, kalau semua itu dibilang infrastruktur adalah penunjang, maka kegiatan intinya apa? Dan saya di sini ingin membuat semacam argumentasi ya, bahwa kegiatan inti kita ya semestinya adalah pengelolaan ya, kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang terkait dengan dunia maritim itu. Kalau mau masuk lebih jauh secara spesifik, banyak sekali yang mungkin dilakukan. Pangan, ya. Sekarang ini kita di dalam situasi pandemi, berhadapan dengan macam-macam penyakit, semua orang takut sakit, semua orang ingin badannya tetap sehat, tetap bugar, ya, punya daya tahan yang kuat, gitu. Dan satu industri yang berkembang sekarang ini di dunia untuk kepentingan itu disebut industri wellness. Dan Indonesia ini adalah gudang ya untuk berkontribusi di dalam industri tersebut. Nah ini semua kelihatannya atau kedengarannya simple, karena dari zaman Gus Dur pun orang bicara tentang potensi ekonomi maritim yang begitu hebat, yang begitu besar. Pertanyaannya kan kemudian bagaimana caranya kita mencapai itu. Dan di sini saya mengaitkannya dengan kesadaran dan kebudayaan. Ya. Dan kita lihat di dalam sejarah kontemporer kita, ya, nggak usah lah bicara tentang laut. Ya. Kita dengan produksi pangan aja jaraknya itu sudah sangat jauh. Ya. Kita ini seperti masyarakat yang modern belum, ya, tradisional sudah tidak. Gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah dalam satu situasi tengah-tengah gitu, in limbo, nggak sepenuhnya 4.0, 5.0 gitu, tapi yang belakang tuh yang produksi pangan dan segala macam sudah ditinggalkan gitu. Jadi nggak terlalu heran kita kalau misalnya secara umum kita ini memang jadinya penerima di hari ini, menjadi market. Ya pun kalau misalnya menghasilkan sesuatu biasanya berupa bahan mentah yang buru-buru kita kirim keluar untuk dijual. Ya, tidak ada pengolahan, tidak ada nilai tambah dan seterusnya. Nah, padahal kalau misalnya sekarang kita lihat, ya, dan ini satu kenyataan geografis yang membuat jalur rempah di masa lalu itu ada. Kita nih hidup di dalam sebuah negeri yang punya sekurangnya 50 ekosistem. Ya, rawa, sungai, danau, pesisir, ya, dan begitu banyak di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dengan karakteristik yang sangat beragam. Ya. Dan dari sini muncul tanaman-tanaman endemik ya, yang kita kenal di dalam sejarah, pala, ya, cengkeh, dan seterusnya. Ya, dan kita tahu Indonesia sejak lama, walaupun banyak tanamannya tidak asli berasal dari sini, tetapi menjadi luas ya, penggunaannya dengan macam-macam hasil dan produk yang kemudian muncul di dalam sejarah. Sangat terlihat di dalam pangan dan juga kaitannya dengan kesehatan. Mengapa begitu? Ya, Indonesia ini negeri dengan keanekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi di dunia. Pada saat bersamaan juga punya keanekaragaman budaya yang luar biasa.
Kalau ini dipertemukan, membentuk satu matriks, kita akan mendapat matriks yang sangat kompleks ya, mengenai pengetahuan masyarakat atau pengetahuan lokal tentang keanekaragaman hayati di berbagai macam bidang. Nah, ini yang sering saya sebut, ini harta karun ya, yang nggak dikelola dengan baik. Di masa lalu, 1000 tahun yang lalu, orang mengembangkan semua itu dan kemudian berpergian ya, menjelajahi lautan Samudra Hindia sampai ke pantai timur Afrika, ya karena itu. Ya, dan pertanyaannya kan kemudian kok dulu itu bisa, kenapa sekarang kok sepertinya kita malah turun? Ya, seperti mengalami semacam degradasi gitu. Dan ini baru bicara tentang rempah ya. Kita juga punya laut dengan 8.500 jenis ikan. Ya, 500-an jenis ganggang laut, rumput laut dan seterusnya, 900-an biota di dalam terumbu karang dan seterusnya. Dan kalau ya, kalau dikembangkan dengan baik, dan ini taksiran para ahli, ini 5 kali lipat dari anggaran belanja kita sekarang. Ya. Nah, kalau digarap benar, yang namanya unusia itu nggak perlu repot-repot, Pak Dekan mikirin dari mana ya nanti anggaran riset dan segala macam, mestinya berlimpah kalau diurus dengan benar gitu. Ya. Nah, ini maksud saya ngomong soal jalur rempah, menempatkan di dalam situasi kini juga untuk menjawab problem-problem konkret kita sekarang gitu ya. Jadi bukan sebuah sekedar historical interest gitu ya. Nah, kembali ke soal tadi ya, kenapa sih kita kemudian kok sepertinya berjalan malah mundur gitu ya, mengalami degradasi. Karena dalam prosesnya menjadi modern, dan modern ini mau tidak mau kita akui datang bersama kolonialisme Eropa, kita juga kehilangan kontak dengan lingkungan kultural. Ya. Pengetahuan mengenai pangan, kesehatan, dan segala macam menjadi semakin berjarak. Gitu ya. Kalau misalnya generasi di atas saya, ayah saya, kakek saya, mungkin masih sebagian mengandalkan pengetahuan tradisional, sekarang praktis sudah enggak. Ya. Saya dapat gambar yang sedih dari orang Rimba di Jambi, ya, yang hidupnya sangat itu, sekarang ini ya sudah Indomie. Ya. Ya karena keadaan tergusur dari tanahnya dan segala macam, terputus dari lingkungan alamnya, terputus juga dari lingkungan kulturalnya, sehingga mengadopsi praktek-praktek yang kita tahu ya, semuanya serba instan dan seterusnya. Nah, ini problem yang saya kira harus dijawab ya, di dalam kita mengembangkan narasi jalur rempah ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah inisiatif yang menarik ya dari segi sejarah, tapi punya implikasi juga di masa sekarang. Nah, dan di sini saya ingin share beberapa gambar slide ya, yang nanti relevan dengan pembahasan kita. Ini bisa langsung ya. Bisa langsung, Pak. Iya, ya. Saya coba dulu ini. Ini bisa kelihatan ya? Bisa. Sudah kelihatan. Baik. Nah, mengenai sejarah gitu ya. Selama ini ada persepsi gitu ya di dalam narasi sejarah dunia gitu. Kalau misalnya kita baca bacaan saya zaman kuliah itu, kita baca Hegel gitu ya. Dalam narasi sejarah dunianya yang selalu menjadi patokan gitu ya, menjadi semacam tolok ukur dari kemajuan di dalam sejarah itu adalah dunia barat. Ya. Dan kita ini negara berkembang ya, potret yang dijadikan acuan itu ya adalah barat sana gitu ya, dan kita mengikuti proses ini. Dan tahun 70-an di Indonesia ya, teori modernisasi ya sangat berorientasi bahwa ya kita harus maju modern seperti di sana. Nah, sementara sebetulnya udah lama orang mengkritik ya bahwa ya nggak betul pemahaman sejarah semacam itu. Jauh sebelum Barat itu berkembang gitu ya, sudah ada perkembangan yang sangat dinamis ya di Asia, dan orang seperti André Gunder Frank di tahun 98 bahkan mengatakan bahwa sebetulnya global ekonomi itu dimulainya ya dari Asia, dari Cina. Ya. Orang seperti Valerie Hansen, gitu, sejarawan terkenal,
baru-baru ini menerbitkan satu buku dengan argumen yang kurang lebih sama, gitu ya, bahwa jauh sebelum perkembangan kapitalisme di Eropa pada tahun 1000 itu dunia sudah lalu lintasnya ramai sekali, gitu ya. Jadi kalau kita sering mendengar dalam studi sejarah, termasuk studi sejarah Indonesia, mulai pembicaraan dari kedatangan kolonialisme Eropa, maka sebetulnya penjelajahan ya, kawasan ini, interaksi yang terjadi itu sudah jauh terjadi jauh sebelum kedatangan itu ya. Ini gambar yang sebelah kiri, ini itinerario dari Jan Eugen van Linschoten. Dia adalah orang yang boleh dibilang mencuri ya peta-peta yang dibuat oleh Portugis mengenai kepulauan rempah yang maksudnya tidak lain adalah Maluku gitu. Dan ini dirayakan betul ya, 1596 buku ini terbit dan menjadi kayak semacam dasar penemuan dalam tanda kutip Asia Tenggara ini oleh Eropa. Dan sebetulnya kalau kita mau balik kan sederhana sekali gitu ya, kamu aja yang telat gitu ya, kita ini udah bergaul sesama kita untuk waktu yang sangat lama gitu ya, Eropanya datang sangat-sangat terlambat gitu. Dan kalau kita lihat lebih jauh sebetulnya wilayah-wilayah kita ini sudah terhubung sejak lama ya. Kalau misalnya balik ke masa persebaran ya, kebudayaan Austronesia di seluruh Nusantara ini balik ke 5.000 tahun yang lalu ya, dan menggunakan kapal yang sisa-sisanya masih bisa kita lihat di dalam masyarakat kita sampai hari ini ya, perahu bercadik gitu ya. Dan itu satu arus kebudayaan yang sangat luas ya, kalau kita lihat petanya itu sampai ke Madagaskar, pantai timur Afrika dan juga Polinesia ya. Yang panah-panah ini adalah migrasi dari orang-orang yang berbahasa Austronesia. Jadi nggak heran kalau misalnya angka itu di Madagaskar sama di Hawaii sama di Jawa itu sama gitu ya. Dan ada banyak sekali kesamaan-kesamaan linguistik seperti itu ya, yang memperlihatkan bahwa kita sebetulnya adalah bangsa yang migran. Dan ini satu poin penting di dalam jalur rempah, satu pernyataan yang saya kira perlu kita garis bawahi, bahwa yang nggak ada yang asli di kita ini. Ya. Jadi kalau misalnya isu asli pendatang dan segala macam itu ya isu bikinan baru, ya konstruksi yang muncul belakangan gitu, sebetulnya nggak ada di dalam konsepsi masyarakat kita mengenai keaslian itu. Dan itu terbukti juga di dalam abad 17, abad 18, di Cirebon, ini satu orang namanya Mason Hoadley, membuat studi tentang masyarakat Cirebon di masa itu. Para Syah Bandar itu menganggap semua orang yang datang dari luar itu sebagai asing. Ya, sebagai orang yang datang dari luar. Yang nggak peduli, itu mau Bugis, mau dia Madura, mau dia Tionghoa, dan lain-lain ya. Jadi itu juga memperlihatkan karakteristik dari jalur rempah bahwa interaksinya ya, begitu intens dan tidak ada pembedaan kategori ya, berdasarkan ras, etnik, apalagi agama seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi ini memperlihatkan saya kira karakteristik satu masyarakat yang terbentuk di dalam sejarah yang panjang ya. Dan kalau lihat dari segi kerajaannya itu timbul tenggelam, peradaban yang datang itu juga silih berganti. Ya. Yang saya contohkan, ini pengaruh India, ya, dari pantai timur India, kalau yang sekarang namanya Madras, ya, Pondicherry, dan ini terus mengalir sampai ke Kalimantan, ya, sebetulnya sebagian Sulawesi juga, ya, dan bahkan sampai ke Filipina. Gitu. Ini arus yang terjadi kurang lebih pada pergantian milenium pertama, gitu ya. Dan sebelumnya ada kebudayaan Dongson yang menyisakan di kita ini jejak-jejaknya adalah Nekara. Nekara yang di sebelah kiri ini di Selayar, ya.
di Sulawesi Selatan gitu, di Pulau Selayar, negara terbesar sepertinya gitu, juga negara Pejeng. Pejeng ini di Bali. Ya, jadi ini peninggalan-peninggalan ya dari sejarah yang saya kira memperlihatkan juga dinamika ya, kultural yang terjadi selama 2000-3000 tahun terakhir ini gitu. Lapis-lapis peradaban itu datang silih berganti gitu ya. Bersamaan dengan dongson ini juga teknik yang sekarang kita kenal sebagai batik. Ya, itu juga di situ ya, jadi menggunakan lilin untuk memisahkan warna ya. Dan tentu di samping itu kita lihat pengaruh Islam ya, datang juga secara bergelombang ya, tidak satu, dan saya kira ini pasti akan sangat menarik bagi semua yang mempelajari sejarah Islam, karena secara spesifik kita bisa secara umum kita bisa bicara tentang pengaruh India, pengaruh Cina, pengaruh Islam dan seterusnya, tapi sebetulnya dilihat masing-masing itu punya gelombang waktu yang juga berbeda-beda gitu ya, gelombang pengaruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu gitu ya, tidak sifatnya tidak tunggal. Dan ada interaksi budaya ya, Buddha, Hindu, Islam ya. Ini adalah prasasti Nalanda namanya ya, yang memperlihatkan bagaimana Balaputra Dewa, raja di Sumatera, Sriwijaya, memberikan kontribusi terhadap pembangunan semacam pusat studi begitu di Nalanda gitu, yang kalau lihat secara struktur itu mirip sekali dengan Muaro Jambi gitu ya, yang sekarang ada di Jambi ya. Dan ini juga bukti ya bahwa tidak satu arah itu ya, pengaruh datang ke kita itu tidak satu arah, tapi selalu ada yang dikembalikan gitu ya. Dan yang pasti kebudayaan luar atau peradaban luar ini tidak menggilas kebudayaan lokal kita. Ya, di tahun 70-an ini ada satu istilah yang cukup populer di kalangan sejarawan, arkeolog, dan antropolog, local genius. Ya, ya saya nggak mau masuk terlalu jauh ke dalam teorinya, tapi kurang lebih yang dikatakan bahwa setiap peradaban atau pengaruh yang datang dari luar diserap, diterjemahkan, dikontekstualisasi. Ya. Dan seringkali di dalam prosesnya menghasilkan sesuatu yang baru. Itu sebabnya Borobudur nggak ada arsitekturnya di India. Gitu ya, ada banyak sekali produk-produk yang kemudian kita cari di tempat asalnya itu nggak ketemu gitu ya. Dan saya kira dalam Islam juga cukup banyak ya praktek-praktek yang sifatnya lokal yang nggak bisa kita cari di tempat asalnya gitu. Dan interaksinya jelas tidak bersifat satu arah, tapi dua arah dan juga saling mempengaruhi. Kadang-kadang ada percampuran ya, terjadi juga hibridisasi gitu di dalam prosesnya. Hindu ketemu Islam, ketemu pengetahuan lokal, ketemu macam-macam, sehingga menghasilkan satu karakteristik kultural yang sangat khas gitu. Dan ini saya kira akan menjadi bahan studi yang luar biasa ya bagi kita dari waktu ke waktu gitu. Dan yang paling penting terakhir, bahwa kebudayaan Nusantara ini juga turut mempengaruhi peradaban di tempat asalnya gitu. Dan ada beberapa studi saya kira seperti Pak Jumardi Azra, jaringan ulama, beliau memperlihatkan ya bahwa hubungan antara para ulama Timur Tengah dengan Kepulauan Nusantara ini tidak sekali-kali bersifat kita cuma menerima pelajaran dari mereka gitu, tapi ada banyak sekali kontribusi pemikiran asalnya dari Nusantara yang kemudian berpengaruh di Timur Tengah. Dan yang sebelah kiri ini dari Tantra, Tantrism. Ini juga ada ahli namanya Andrea Akri yang memperlihatkan bahwa banyak sekali elemen-elemen di dalam Tantrisme Buddha dan bahkan praktek-praktek Hindu secara umum di India itu kalau ditelusuri itu mirip sekali dengan kosmogoninya orang Polinesia ya, dan juga orang lokal di sini gitu ya. Misalnya yang dicontohkan soal badai gitu ya, dan itu saya kira sangat khas jalur rempah gitu ya, orang yang hidupnya bergantung pada laut, kekagumannya, admiration-nya, ketakjubannya pada alam gitu kan begitu besar gitu, dan itu sangat terlihat gitu ya di dalam praktek-praktek Hindu, misalnya penggambaran Shiva, Rudra, dan seterusnya itu yang sangat-sangat kuat ya, warna lokal yang kita kalau ditelusuri itu akarnya sampai ke wilayah kita ini gitu. Jadi bahkan untuk
peradaban yang sudah dianggap katakanlah mapan gitu, yang pengertian kita seolah-olah itu adalah bulat, kalau di bedah gitu kita akan dapat elemen-elemen yang sifatnya sangat lokal dan kontribusinya dari jalur rempah ini luar biasa besar gitu. Jadi jalur rempah ini juga membuka sebuah bentang baru di dalam analisis atau pemahaman kita mengenai sejarah kebudayaan. Ya. Kalau di tahun-tahun 40-an, ya, di masa-masa awal orang mempelajari kebudayaan dunia itu, selalu kebudayaan dibicarakan dalam bongkah-bongkah besar, gitu ya. Kebudayaan India, ya, kebudayaan Persia, kebudayaan Arab, kebudayaan Islam, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai cukup akses terhadap sumber-sumber primer, gitu ya, untuk melihat bahwa nggak begitu kasusnya, gitu ya. Yang disebut India itu nggak pernah homogen, tunggal, gitu ya. Sangat kompleks, sama halnya seperti kita di sini, gitu ya. Dan saya kira dari studi-studi yang sekarang ini berkembang, ada banyak sekali, gitu ya, yang bisa kita pelajari dan tentunya akan menambah juga pengetahuan ya mengenai sejarah jalur rempah ini secara utuh gitu. Nah, bagian yang berikut yang saya mau bicarakan, apa sih gunanya membicarakan ini semua gitu ya. Nah, ini beberapa studi dari Andre Akri, Pak Uka juga, arkeologi Islam Nusantara, kontribusinya banyak sekali ya pada pemahaman kita mengenai kontribusi ekspresi lokal terhadap pemikiran Islam, simbolisme, arsitektur, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, ini titik-titik jalur rempah. Ya, ada 20 lokasi yang sekarang ini dipilih sebagai titik pijak atau titik awal kita untuk mengembangkan narasi jalur rempah ini. Dan kalau diperluas bentangnya sampai ke Samudra Hindia, Pantai Timur Afrika, Madagaskar. Sebetulnya ada keinginan kita untuk berkeliling di tahun ini, ya, dari Ternate sampai ke Madagaskar, balik lagi lewat Maldives di sini, dan kemudian balik ke Indonesia gitu. Tapi ya karena pandemi itu tidak bisa dijalankan. Ya, mungkin tahun depan, mudah-mudahan kalau situasi membaik kita bisa melakukan perjalanan itu. Nah, kembali ke soal yang tadi ya, bahwa gambaran yang kompleks mengenai jalur rempah tentu juga mencaratkan atau membuat kita kemudian melihat kembali bagaimana sih sebetulnya sejarah mestinya dilihat gitu. Dan ini penting terkait bayangan orang ketika berbicara tentang masa lalu selalu bicara tentang kebesaran gitu ya. Bicara tentang masa lalu yang hebat, entah Majapahit, Sriwijaya. Dan kita nih dalam banyak hal punya ambisi untuk menyaingi Tiongkok, India yang punya kerajaan-kerajaan besar, imperium gitu. Padahal kalau mempelajari sejarah jalur rempah secara lebih teliti, kekuatannya bukan karena membuat kerajaan besar. Ya, kekuatannya justru muncul karena kemampuannya untuk berinteraksi, sifatnya kosmopolitan, terbuka, selalu menerima pengaruh dan seterusnya secara sangat dinamis. Dan kemudian dipersatukan oleh nilai yang kurang lebih, kalau misalnya saya gambarkan, nilai kosmopolitan yang sangat menarik. Misalnya, perkampungan multi etnik itu kita bisa temukan di sepanjang jalur rempah. Gitu. Dan hampir selalu ada rumah-rumah ibadah untuk macam-macam denominasi. Ya. Islam, ada kuil Hindu, ada belakangan kemudian muncul juga gereja dan seterusnya. Ya, berdampingan aja itu. Ya. Dan saya kira ini karakteristik yang menarik ya di dan mungkin agak khas kita bayangkan di jalur rempah ini yang sangat heterogen gitu. Dan kemampuannya untuk mengembangkan hubungan satu sama lain, ya, membentuk satu himpunan kekuasaan nantinya yang basisnya adalah itu. Jadi bukan imperium besar. Ini saya kira perbedaan cukup mendasar gitu kalau kita lihat kita bandingkan dengan Tiongkok ya yang
selalu di dalam latar belakangnya ketika berbicara tentang sejarah adalah kebesaran dari kekaisaran gitu ya. Kita ini enggak gitu ya, tidak begitu. Jadi agak sia-sia buat teman-teman yang saya kira mencari kebesaran imperium-imperium masa lalu gitu, sementara kekuatannya bukan di sana justru ya, tapi pada kemampuan kita untuk mengelola perbedaan. Dan bagian kedua, nah saya mau bicara tentang jalur rempah, tentu tentang rempahnya ya. Dia betul adalah jalur kebudayaan, pertukaran kebudayaan, tapi rempah juga pegang peranan yang sangat penting gitu. Dan rempah ini juga mesti kita sadari bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Dia tanaman asalnya. Dan tanaman untuk bisa menjadi rempah memerlukan pengetahuan. Tanpa pengetahuan ya nggak ada rempah. Ya, tanpa pengetahuan dia menjadi hutan yang abstrak aja gitu ya. Himpunan tanaman yang nggak punya makna. Adalah pengetahuan dan sistem pengetahuan yang sangat kompleks yang membuat tanam atau mengolah tanaman-tanaman itu menjadi rempah. Ya. Dan saya kira ini adalah bekal kekuatan, ya modal kalau mau gitu ya, yang apa sangat kuat ya, dan saya kira kalau dikembangkan dengan baik ini juga bisa membantu kita ya untuk melihat masa depan yang berbeda ya dengan yang kita miliki sekarang gitu. Dan sebaliknya kita bisa lihat secara historis, seandainya pengetahuan lokal tentang tanaman ini nggak ada, ya atau rempah ini nggak ada di dunia, gitu ya, mungkin juga wajah kita ini akan berbeda sekali, gitu. Ya, itu memperlihatkan pentingnya ya, signifikansi arti penting dari rempah ini dalam perjalanan sejarah, gitu. Sebagai contoh saja, gitu ya, kekuatan militer modern misalnya, ya. Atau para penjelajah ya yang melintasi samudra dan segala macam itu nggak akan bisa tanpa rempah. Karena apa? Karena rempah sangat esensial untuk mengawetkan makanan. Ya. Dan boleh dibilang rempah yang datang dari Nusantara ini ketika dibawa Eropa, pengaruhnya terhadap pembangunan kekuatan militer di Eropa juga sangat besar. Mereka yang punya akses terhadap itu punya bahan pengawet makanan, juga punya kesempatan untuk membangun kekuatan militer yang besar ya, dan mengirimnya untuk waktu yang cukup lama. Dari situ kemudian ekspansi dan seterusnya terjadi. Jadi rempah ini punya posisi yang sangat sentral ya, di dalam perjalanan sejarah kita. Guru saya, Pak Ongokham, pengajar dosen di UI, dosen sejarah, dulu sering membuat quiz ya. Dia bilang apa yang paling penting di dalam sejarah dunia ya. Terus kalau kita udah pakai segala macam teori gitu, jawab beliau sederhana, dapur. Ya, itu yang paling penting. Dari situlah banyak sekali problem sosial muncul dengan solusinya juga gitu ya. Jadi rempah ini juga adalah bagian tentunya dari dapur ini ya. Dan saya kira arti pentingnya ya tentu mesti kita pahami dengan utuh gitu. Nah, masalahnya kemudian sistem pengetahuan yang kompleks mengenai rempah ini terhenti. Setelah berkembang ribuan tahun, orang mencoba macam-macam gitu, kemudian terhenti. Ya, dan di masa kolonial, ya, yang antara lain menghentikan itu, penguasa kolonial ini tak fokusnya pada tanaman tertentu yang laku di pasaran aja. Ya, pala, cengkeh, lada, ya, itu aja dia peduli. Ya. Tapi yang lain-lain dan segala macam dia tinggalkan. Ya. Dan produksinya juga diubah. Kalau tadinya orang merambah hutan, ya, mencari bahan dan segala macam, dia geser menjadi perkebunan agar lebih efektif, efisien. Nah, sehingga interaksi manusia dengan alamnya itu tadi juga bergeser. Itu tadi saya bilang, ketika menjadi modern, orang tergesur, terpisah dari lingkungan alamnya, dari ekosistemnya, menjadi manusia urban, ya, hidup di semi perkotaan. Ya, dan seiring dengan itu pengetahuan mereka mengenai lingkungan alam, pengetahuan lokal yang menjadi dasarnya untuk jalur rempah dulu berkembang hilang. Ya, dan banyak dari mereka kemudian bekerja sebagai budak, buruh gitu. Dan penduduk pesisirnya juga oleh VOC dipaksa masuk ke pedalaman. Ini kisah di Makassar, kisah di Ternate, Ambon, ada Hongi Tohton dan seterusnya, itu yang membuat mereka praktis tidak lagi bisa melakukan interaksi seperti sebelumnya gitu. Dan ini saya kira adalah
proses ketika orang di Nusantara mulai apa yang disebut membungkungi laut. Ya, di sini mulainya. Gitu. Dan ini digambarkan dengan sangat indah sekaligus mencekam oleh Pak Pram, ya, Pramudiaanand Tatur dalam novelnya Arus Balik itu. Penggambaran itu memang sangat dramatis gitu ya, bahwa kita ini dulunya mengekspor gitu ya kebudayaan, peradaban, macam-macam hal gitu, tapi sekarang tiba-tiba menjadi kecil dan menjadi masyarakat penerima, dan itu ditandai dari ukuran kapal. Ya, Pati Unus itu pernah mengirim armada ekspedisi lautnya ke Malaka pada malam tahun baru 1513, dan di situ dicatat oleh Tommy Pierce kapalnya berat bobotnya itu kurang lebih 1000 ton, itu lumayan besar ya, dari kayu ya. Dan ditembaki meriam itu nggak tembus-tembus karena kayunya lapis berlapis-lapis gitu ya, sehingga pelurunya itu cuma nancep aja di kayunya tapi nggak pernah bisa menembus kapalnya ya. Tapi setelah itu, setelah arus balik ini, kapalnya mengecil terus ya, sampai akhirnya sekarang kita cuma punya sama kurang lebih seperti apa yang kita miliki jauh sebelum zaman modern gitu ya. Jadi kita seperti jalan balik ya, mengalami degradasi. Nah, program jalur rempahnya Kemdikbud sekarang ini berusaha merevitalisasi itu ya, sistem pengetahuannya, dan tentu tidak berdiri sendiri tapi dikembangkan dengan riset dan juga teknologi masa kini. Ya. Jadi ini bukan semacam menggali sejarah demi sejarah itu sendiri gitu ya, tetapi mengangkatnya, membuka sebuah bentang dan kemudian mengkombinasinya dengan riset dan teknologi sehingga dia bisa digunakan di masa sekarang. Dan ini terkait nantinya dengan strategi pembangunan juga gitu, yang berbasis pada pengelolaan kekayaan budaya dan kekayaan intelektual. Saya kira kalau ini dilakukan, kita bisa tinggalkanlah tuh industri ekstraktif kayak perkebunan, tambang, dan seterusnya yang terbukti yang menciptakan konflik sosial, terus penggusuran, konflik asli pendatang, konflik sektarian juga gitu kan, akarnya banyak di ekonomi kan, karena tergusur dari tanah kemudian terjadi benturan-benturan. Belum lagi kita bicara kerusakan lingkungan. Ya, industri ekstraktif ini punya problem yang sangat besar gitu. Nah, kalau sekarang kita beralih mengelola kekayaan budaya, kekayaan intelektual yang berbasis pada pengetahuan lokal kita itu, maka kita akan melihat gitu ya, pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis pada tadi kekayaan budaya dan kekayaan intelektual. Ya. Dan kalau misalnya kita mau merujuk pada sejarah, Ternate dulu itu punya perwakilan dagang Itali di Ternate. Ya. Jadi bisa dibayangkan gitu, betapa di masa itu interaksinya begitu dinamis gitu ya. Sementara sekarang ini kita lihat makin lama makin kecil gitu, dan bukan kebetulan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara sekarang ini menjadi daerah yang paling miskin. Ya. Padahal dia sebetulnya adalah di masa lalunya adalah sumber dari kemakmuran, bukan hanya kemakmuran kita, kemakmuran dunia. Ya. Ini kan kita lihat ya bagaimana sejarah itu apa berputar gitu ya, dan sekarang ini menciptakan hasil yang sebaliknya dari awalnya, jadi justru mengalami penurunan sementara yang lain mengalami peningkatan gitu. Dan saya kira ya, ini untuk memberikan gambaran bahwa saya bukan sedang apa namanya cuman sekedar ngompori gitu ya, tetapi memang berbasis pada data-data gitu ya. Kalau kita lihat gitu, di dalam ekonomi yang salah satu industri yang paling cepat pertumbuhannya itu yang kita sebut industri wellness. Yang nilainya segini nih, 4,2 triliun dolar. Ya. Nah, kalau sebagai perbandingan tuh 4,2 triliun dolar tuh berapa banyaknya? Anggaran belanja kita nih setahun 195 miliar dolar. Ya. Jadi cuman berapa persen ya dari total nilai ekonomi wellness ini gitu, dan di masa pandemi ini dia justru semakin meningkat. Kenapa? Karena fokus orang pada perubahan gaya hidup yang mementingkan keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, kita di dalam ekonomi ini sayangnya masih sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas.
Untuk di sini ada bulatan wellness tourism 639 miliar dolar. Kita keseluruhan pariwisata kita belum sampai 20 miliar dolar. Padahal kalau misalnya sekarang bicara tentang apa yang kita miliki, sumber dayanya ya semua ada di sini. Ya sumber daya alamnya, ya pengetahuan lokalnya. Cuman belum digali, belum digarap dengan betul gitu ya. Dan itu saya kira mestinya ya, mestinya juga menjadi agenda untuk memikirkan itu secara jauh lebih sistematis gitu. Dan ini baru bicara tentang wellness yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Pangan juga luar biasa. Ya, 47 ekosistem kita ini kalau diurus dengan benar, ya, itu tentu kontribusinya juga akan luar biasa gitu ya. Saya ada teman yang mendalami soal-soal ini, dia bilang kalau masuk ke hutan itu dia kayak melihat ya makanan ada di mana-mana gitu. Ya. Ada tetua adat dari Sungai Utik di Kalimantan Barat, dibilang ya hutan itu kan kayak supermarket, apa aja ada, tinggal ambil. Ya, asal kita tahu. Nah persoalannya kan itu, ya pengetahuan lokal. Saya kalau dicemplungin di hutan mungkin cuma 2 hari bertahan gitu ya. Ya. Karena nggak tahu tanaman mana yang mau dimakan gitu, nggak pernah nangkep binatang juga, hewan dan seterusnya gitu. Tapi untuk orang yang punya pengetahuan lokal itu ya tinggal di hutan, sesuatu yang sangat sangat normal dan dia berkelimpahan gitu ya. Saya masih ingat teman-teman di Papua itu kalau mau perjalanan jauh gitu yang dibekali cuma odol. Ya, cuma bawa odol, nggak bawa sikatnya, cuma bawa odol itu aja dia pergi gitu ya. Jalan 3-4 hari gitu, masuk ke pedalaman gitu. Karena dia tahu bagaimana caranya bertahan hidup makan di sana gitu. Nah, nah implikasi dari strategi ini ya, seandainya kita mengembangkan wellness dan pangan yang juga berorientasi pada pengetahuan lokal kita, artinya mengandalkan kekayaan budaya dan kekayaan intelektual, implikasinya itu jauh melampaui bidang itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang tadi saya bilang angka-angka ini pasti akan berkontribusi pada pendapatan nasional, tapi dampaknya secara sosial, kultural, dan ekologi yang jangka panjang sifatnya juga akan sangat besar. Dan kita mesti ingat ya, menempatkan ini selalu dalam situasi global. Gitu. Dalam 3 dekade mendatang ini, produksi pangan diperkirakan meningkat 30-70% untuk memenuhi kebutuhan seluruh orang di dunia ini. Ya. Nah, share-nya Indonesia di dalam urusan ini, ya, khususnya yang datang dari jurusan jalur rempah ini apa? Ya, belum seberapa. Ya. Tapi yang pasti, kita nggak bisa lagi mengandalkan industri pangan raksasa yang namanya Big Farm itu. Ya, yang memonopoli benih, ya, yang menguasai pertanian. Kenapa? Gitu. Karena riset menunjukkan gitu bahwa Big Farm ini ikut bertanggung jawab pada munculnya zoonotic disease seperti coronavirus ini. Ya. Di masa lalu, berbagai macam bentuk flu hampir semua datang dari mutasi patogen hewan ke manusia. Dan itu adanya bertumpuknya ya di sistem peternakan, sistem pertanian yang seperti itu. Jadi kita nggak akan mungkin mengulang atau mengandalkan model itu di zaman sekarang. Ya. Ketika COVID mendunia, seluruh dunia merasakannya, mestinya juga ada keputusan yang besar gitu, bahwa kita nggak bisa lagi bergantung pada industri semacam itu. Pola produksi pangannya harus diubah. Nah di sini saya kira jalur rempah punya relevansi yang luar biasa di masa kini gitu, ya, untuk mengubah paradigma kita. Dan kita tahu bahwa pertanian perkebunan besar itu sangat rakus akan lahan dan air kan, ya, dan itu kita tahu sekarang ini di Indonesia problem yang sangat 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 besar muncul di mana-mana ya, dalam bentuk benturan lagi antar masyarakat dengan perusahaan gitu. Jadi memang perlu ada jalan keluar ya, yang saya kira titik-titik terangnya itu disediakan oleh diskusi kita mengenai jalur rempah ini. Nah, dan kembali ke soal tadi ya, belajar dari pengalaman jalur rempah ini, saya kira memang kita sebaiknya di dalam imajinasi tentang masa depan tidak lagi membayangkan imperium, ya, hal-hal besar, industri raksasa, dan kembali melihat
kekuatan yang membentuk jalur rempah di masa lalu, dan mestinya kita ini juga memang mengoptimalkan ya, karakteristik geografis kita sebagai arkipelago. Ya, arkipelago ini kan artinya arki itu utama, pelago laut ya. Jadi sebetulnya bukan negara kepulauan, tapi negara maritim. Ya, negara yang wilayah utamanya adalah laut, ditaburi pulau-pulau. Nah itu kurang lebih rumusan dari Prof. Lapian, ya, salah satu sejarah atau pelopor lah, perintis sejarah maritim kita ya, selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang wilayah utamanya adalah laut, yang ditaburi pulau-pulau. Dan itu sekarang ini di dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah menjadi pemikiran yang bahkan di kalangan establishment juga mulai dipikirkan secara serius. Mohon maaf. Dipikirkan secara serius. Ini soal Big Farm dan ada di Netflix dokumentari yang menjelaskan tentang bahwa gimana usaha-usaha besar di bidang pangannya sudah nggak bisa diandalkan lagi gitu ya. Dan alternatifnya apa? Ini buku yang sebelah kanannya Beyond Great, ya, ditulis oleh para ahli di Boston Consulting Group. Ini salah satu think tanknya establishment, ya. Tapi mereka juga bilang gitu bahwa sekarang kita di dalam masa sekarang ini betul-betul harus berpikir beyond great, ya, gak cukup lagi menjadi yang besar, gitu. Kalau mau bertahan di dalam dunia sekarang, dan saya kira argumentasi seperti ini sangat pas ya dengan logika kalau misalnya kita perhatikan jalur rempah itu tadi, ya, sebuah arkipelago, kita punya ribuan pulau, kita punya bahkan satu pembagian zona-zona, ya, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya. Itu bahkan ada dirjennya sendiri di Kelautan dan Perikanan ya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau orientasi kita mulai mengarah ke sini, berbekal dari pengetahuan kita yang spesifik ya mengenai sejarah dari jalur rempah ini, maka seluruh pandangan kita ya, saya kira juga akan mengalami pergeseran yang sangat signifikan gitu. Dan dalam kesempatan ini saya juga mau bilang gitu ya, kalau seandainya jalan ini yang dipilih, lebih cepat kita nyampe Sustainable Development Goals dan segala macam itu daripada rute lain. Ya, kalau rute ini yang dipilih. Jadi jalur rempah ini buat saya sebuah apa namanya tuh titik tolak ya gitu untuk mulai memikirkan alternatif ya terhadap kehidupan ya sosial ekonomi di masa mendatang. Oke, sebagai penutup ya terakhir bagian terakhir yang saya mau bilang, apa yang diperlukan untuk kita bisa mencapai tujuan itu gitu. Yang pasti kita memerlukan perubahan ya di dalam strategi pembangunannya. Ya, dan kalau saya perhatikan nawacitanya Pak Jokowi sebetulnya benih-benih itu udah ada. Ya. Bahkan kalau mau diperhatikan lebih jauh undang-undang regulasinya juga udah ada. Yang belum ada nih investasinya, gitu ya. Rencananya sudah ada, pemikirannya udah jalan ke arah itu, tapi investasinya yang masih sangat terbatas. Investasi apa? Investasi di bidang riset dan pengetahuan. Itu yang kita absen sekarang. Kita punya pelabuhan yang bagus, tol laut dan semuanya itu, tapi untuk menjawab pertanyaan dasar apa yang mau kita kembangkan, gitu ya, itu diperlukan riset dan pengetahuan. Kita perlu memetakan ya kekayaan budaya intelektual kita, mendorong inovasi teknologi dan mempertemukan ya keduanya, gitu. Dan sekarang, karena sekarang ini teknologi, inovasi teknologi ini masih sangat apa namanya terkungkung, ya, di bidang-bidang tertentu saja, startup, digital economy, ya, hal-hal seperti itu, ya, dia terkurung gitu. Padahal ada banyak sekali urusan kita ini yang kalau dibantu dengan teknologi digital itu bisa mencahkan banyak masalah. Ya. Contoh misalnya, beberapa waktu lalu saya dapat info dari teman yang kebetulan punya kontak petani di Sumatera Utara, punya 30 ton jahe merah yang dia nggak tahu mesti diapakan. Ya. Pada saat bersamaan dari dubes kita di Beijing
ya, Pak Johari Orotmangun, ada berita bahwa permintaan Tiongkok akan rimpang, ya, termasuk jahe merah itu meningkat berkali-kali lipat. Nah, itu Niko nggak ketemu, ya, antara orang yang punya produk dengan mereka yang memerlukan gitu. Dan soal-soal seperti ini yang saya kira memerlukan ya inovasi teknologi untuk sesederhana mengelola ya, kekayaan pengetahuan, kekayaan intelektual budaya dan produk-produk yang muncul darinya. Dan memang agak ironis ya bahwa kalau dulu tanpa teknologi digital masyarakat Nusantara yang hidup di sepanjang jalur rempah bisa melahirkan pusat-pusat peradaban besar ya seperti Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Banten, Makassar, Ternate. Kok sekarang enggak gitu ya? Kenapa justru daerah-daerah yang tadi saya sebut gitu ya seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua Barat kok malah di dalam keadaan yang mengenaskan gitu. Dan saya kira pesan yang paling penting ya bahwa kita mempelajari sejarah bukan cuma kebesaran dan keberhasilan gitu ya, tapi juga problematik yang muncul di dalam perkembangannya. Dan terakhir, jalur rempah ini juga adalah gudang narasi yang luar biasa. Ya. Dan saat ini ada satu usaha, saya kira Unusia juga sedang menuju ke sana, saya lihat di daftar partisipan ada Pak Oman Fatur Rahman juga, ada berbagai inisiatif ya untuk menggali kembali naskah-naskah kita nih. Ya. Saya bukan ahli naskah, tapi dugaan saya, belum banyak sebetulnya atau masih banyak naskah prasasti dan seterusnya yang belum kita pelajari dengan tuntas gitu ya, dan belum lagi tradisi lisan dan banyak lagi ekspresi budaya lain yang merupakan kekayaan budaya dan intelektual yang luar biasa. Dan ini semua saya kira kalau dilakukan dengan baik dengan investasi yang tepat akan menjadi dasar kita ya untuk melakukan revitalisasi jalur rempah secara lebih menyeluruh. Saya kira sementara itu, Mas Amin, terima kasih sekali lagi Pak Dekan undangannya. Berharap akan ada diskusi setelah ini untuk mengembangkan ya, tema jalur rempah kita bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Bu Hilmar Farid. Saya ingat 2014 ya, Anda berbicara di Ismail Marzuki ketika itu ya, dan kebudayaan mengenai yang kurang lebih sama, dan sekarang saya kira 5 tahun kemudian Pak Hilmar ini berada di dalam struktur kekuasaan negara, dan mungkin saya kira kita harus mendorong beliau untuk merealisasikan apa yang beliau sampaikan 6 tahun lalu ya di tim itu ketika itu. Ada beberapa topik, ada beberapa poin yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Hilmar, mengenai bagaimana jalur rempah ini bisa kita gali sebagai satu titik tolak untuk melihat bagaimana perbedaan dikelola, kemudian pengetahuan lokal digali, dan kemudian juga bisa berkontribusi bagi ekonomi, ya, bagi pembangunan kita hari ini. Nah, saya telah dihubungi 2 orang, dan saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang tersebut untuk memberikan tanggapan kepada Pak Hilmar, presentasinya. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Dedi Adhuri. Beliau adalah peneliti LIPI, ahli maritim. Kemudian setelah itu nanti saya akan kasih kesempatan kepada Pak Ali Akbar. Beliau ada arkeolog di UI, juga dosen di PIN Unusia. Nanti setelah itu nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke chat room. Tapi pertama-tama saya persilakan kepada Pak Dedi Adhuri, silakan untuk membuka mute-nya untuk bertanya langsung kepada Pak Hilmar. Silakan Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amin. Selamat sore semua. Saya punya 2 poin, 1 komentar aja yang ingin menambahkan saya kira, tapi sebelum itu terima kasih pada materi paparannya Pak Dirjen Bud, mencerahkan sekali. Ya, komen saya pertama ini ingin mengingatkan bahwa selama ini pembicaraan tentang jalur rempah itu orientasinya ke Barat, Timur Tengah. Nah, yang saya ingin ingatkan, kita punya koneksi juga ke Selatan loh, ke Australia.
Dan itu adalah jalur yang tidak pernah terputus sampai sekarang, dari setidaknya abad 17, yaitu jalur yang terhubung karena bisnis tripang. Nelayan kita, khususnya dari Makassar, setidaknya sejak tahun 1720 itu, 1620, itu sudah mendarat ke benua Australia dan berkoneksi secara intensif setidaknya sampai 1907 dengan orang-orang aborigin. Dan yang menarik sekarang, meskipun kita tidak lagi sejak 1907 tidak lagi bisa mendarat ke benua Australia, tapi koneksi itu malah oleh orang-orang aborigin dan orang Australia pada umumnya sekarang direvitalisasi dalam bentuk gerakan budaya maupun kebudayaan, ya. Sekarang banyak proyek-proyek yang terkait dengan dalam tanda kutip mengkoreksi sejarah Australia yang selama ini naratif besarnya bermula dari kedatangan White Australians ke dalam sejarah-sejarah yang sebelumnya, di mana ditunjukkan bahwa orang aborigin sudah terkoneksi dengan global network di antara Indonesia. Dan juga mungkin mengingatkan teman-teman di Universitas Nahdlatul Ulama ini, Islam menjadi salah satu cerita utama dalam relasi itu. Sekarang banyak orang-orang aborigin yang berkonversion ke Islam. Salah satu poin alasan kenapa konversion itu karena mereka mengatakan bahwa ini balik ke sejarah yang sudah lama. Realnya di lapangan sampai sekarang industri tripang itu masih ada. Kita, nelayan kita punya hak, diberi hak oleh pemerintah Australia untuk melakukan eksploitasi di Australian Fishing Zone. Itu satu komentar tambahan, ya. Mungkin juga PR untuk teman-teman di Universitas Nahdlatul Utama untuk membahas itu juga. Yang kedua terkait dengan ini, mainstreaming pemikiran orientasi pembangunan yang bergeser dari industri sumber daya alam ke industri knowledge, ya. Pak Hilmar Farid, gimana sih petanya, ya, di birokrasi kita sendiri, ya, di saya yakin Pak Hilmar berhubungan dengan pihak-pihak yang mengambil keputusan untuk menentukan jalan hidup kita dalam konteks pembangunan, ya. Saya menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada revitalisasi dunia maritim lumayan banyak, ya, tapi kita tahu dari pelajaran kita selama Orde Baru, ya, Pak Elmi Salim mengatakan kita sudah mengadopsi sustainable development sejak tahun 80-an di record di dalam perubahan peraturan perundangan, tapi kita nggak pernah mengimplementasikannya secara betul, sehingga kita sudah terancam. Tadi Pak Hilmar juga mengatakan, baik dari segi kerusakan lingkungan maupun konflik-konflik yang terkait dengan penguasaan wilayah dan sumber daya alam. Nah, petanya sekarang seperti apa, ya, di level-level pengambil kebijakan dari Pak Hilmar ke atas, ya, lepas dari sudah ada orientasi kebijakannya, tetapi di level eksekusinya, dan dalam konteks kebijakan juga saya khawatir malah dengan misalnya omnibus law ini yang difasilitasi justru percepatan ekstraktif industri itu daripada pembangunan yang berorientasi pada knowledge base. Terima kasih. Terima kasih Pak Deddy Aduri. Saya kira Pak Hilmar bisa langsung menanggapi pertanyaan Pak Deddy. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Deddy juga sudah mengingatkan ini, ya, soal tripang Australia, betul. Itu satu jalur yang panjang sekali, dan saya ingat tahun lalu, ya, ada pelayaran menggunakan kapal tradisional dari Makassar sampai ke Australia, ya. Dulu jalur yang panjang. Tahun ini. Soalnya rasanya udah Desember, udah kayak tahun baru, ya. Jadi berlangsung dan cukup sukses, ya, dan saya kira
pertemuan waktu di Darwin itu sangat mengharukan gitu ya, ketika disambut oleh teman-teman Aborigin ini merasa bahwa ada koneksi historis ya yang tersambung kembali. Terima kasih sudah mengingatkan itu. Nah, soal peta kebijakan, peta sekarang ini untuk mengembangkan, saya seperti yang kita semua tahu perangkatnya ada ya, tapi dorongan untuk mengarah ke sana ya masih sangat-sangat terbatas. Ya, kami di Dijen Kebudayaan cukup erat dengan Kemenko Maritim, tempatnya Pak Safri, juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ya, dan dengan Kementerian Kesehatan khususnya untuk riset ya mengenai jamu rimpang, tapi sifatnya menurut hemat saya memang masih sangat sporadis gitu ya. Ya, saya Dijen Kebudayaan harus fokus pada tugas dan fungsi gitu ya. Walaupun kadang-kadang agak nyebrang ke tempat yang lain juga karena saya melihat bahwa sebetulnya kontribusi kebudayaan dalam pembangunan ini masih sangat undervalued gitu ya. Mestinya punya peranan yang sangat sentral, ya, signifikan, tapi sekarang ini kebudayaan masih cenderung arts heritage ya, jadi seni, cakar budaya, warisan budaya, ya di sekitar itu ya, padahal sebetulnya punya ruang yang lebih besar. Nah, yang menarik adalah dengan jalur rempah program ini yang sudah berlangsung selama 2 tahun, mobilisasi kementerian lembaga ya untuk terlibat di dalamnya cukup mendapat respons. Dan membuat saya juga berbesar hati gitu ya, sehingga 2021 kita mau perluas sekali gitu ya, ada 3 fokus nanti, salah satunya adalah jalur rempah di Dijen Kebudayaan gitu, karena kita melihat bahwa ini potensinya untuk berkembang itu sebetulnya sangat sangat besar gitu ya. Dan kita juga minta teman-teman di kementerian lembaga lain untuk tidak sekedar nimbrung gitu ya, tetapi juga secara sistematis mulai melihat ya dari sudut pandang atau tugas fungsinya masing-masing gitu ya untuk melakukan itu. Juga dengan LIPI, ya, juga dengan LIPI ingin ada kerjasama khususnya di dalam pemetaan yang tadi saya bilang, pemetaan kekayaan budaya, kekayaan intelektual yang terkait dengan macam-macam hal lingkungan alam khususnya di sepanjang jalur rempah gitu ya. Juga dengan perguruan tinggi, dengan UNUSIA. Jadi praktis sekarang boleh dibilang adalah upaya kita untuk merintis ya, program ini menjadi lebih solid ya, dan harapannya tahun 2021 ini tingkat keterlihatannya udah meningkat gitu ya, visibility-nya udah lebih meningkat gitu, karena itu syarat ya saya kira untuk mendapat dukungan kebijakan. Karena kalau bicara anggaran belanja kita yang terbatas ya, semuanya pengen naik anggarannya kan gitu ya, padahal jumlahnya terbatas gitu. Jadi visibility menjadi sangat-sangat penting ya untuk mulai mendapat perhatian yang lebih serius. Tapi kalau jujur ya memang masih jauh ya dari apa yang semestinya kita lakukan ya, investmentnya khususnya di bidang pengembangan pengetahuan dan riset itu masih sangat-sangat kurang. Sementara itu Bung Amin. Baik, terima kasih Pak Hilmar. Yang kedua saya memberikan kesempatan pada Pak Ali Akbar. Silakan Pak Ali Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Dekan dan kawan-kawan dari UNUSIA, acaranya bagus. Untuk Pak Dirjen, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Dirjen tadi. Saya selalu menyimak kalau Pak Dirjen bicara ya, dari awal sampai akhir ya. Nah, di bagian tengah tadi itu ada mengenai kekaisaran ya, imperium ya, dan ciri khas dari Nusantara bukan itu, kata Pak Dirjen, dan saya cenderung setuju dengan pendapat itu. Nah, mohon ditanggapi kurang lebih begini Pak Dirjen ya. Kita mengenal konsep bahari. Laut itu kita pandang sebagai bahari. Bahari itu memang ada pengertiannya selain laut ya. Kuno itu lebih cenderung ke elok ya, damai begitu ya. Sementara maritim ya, nanti mohon diluruskan Pak Dirjen, itu lebih cenderung yang misalnya kalau nggak salah siapa gitu ya, Alfred Mahan mungkin ya, siapa yang menguasai laut dia menguasai dunia misalnya begitu ya. Jadi maritim itu lebih cenderung hegemoni ya, dominasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah
ketika Pak Dirjen bicara mengenai bukan hanya zaman dulu ya, tetapi bagaimana mengimplementasikannya ke zaman sekarang gitu ya. Kebetulan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, kalau di UI saya mengajar arkeologi maritim ya, salah satunya. Kalau di Fakultas Islam Nusantara ini arkeologi Islam Nusantara saya mengajarnya begitu ya. Nah ini ada dua kaitan yang mungkin ya, mungkin bisa kita lihat gitu ya, bahwa Islam Nusantara itu juga jangan dipandang sebagai yang dulu-dulu saja, gitu, tetapi juga zaman sekarang, ya, zaman sekarang. Nah, ini saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Kita mengenal istilah sekarang itu selain Silk Road ya dulu ya, lalu ada Maritime Silk Road ya. Kita punya jalur rempah, gitu ya. Tetapi jalur rempahnya buat apa nanti, begitu ya? Ya tentu nanti akan banyak. Mudah-mudahan ini. Ini pembuka, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ini adalah pembuka, nanti akan ada riset intensif yang banyak ya, membuat jaringan yang lebih lanjut. Tetapi yang mungkin bisa ditanggapi sekarang adalah Cina itu punya Nine Land Desk, ya, Maritime Silk Road, ya, yang negara-negara lain udah mulai khawatir. Gitu ya. Nah, kita bisa mungkin ya, muncul dengan jargon kita ya sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, mengenai poros maritim ya, mau tidak mau kita memang pakai istilah maritim karena itu yang sudah mendunia begitu ya. Tetapi poros maritim yang ingin kita sampaikan itu adalah poros damai ya, poros yang nuansa silaturahmi ya, nuansanya Islam Nusantara gitu ya. Mungkin itu yang mohon ditanggapi oleh Pak Dirjen, mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hilmar. Ya, terima kasih Bung Ali Akbar. Saya tertarik tadi ya, apakah memang itu merupakan watak kultural ya untuk tidak membuat imperium yang serba dominan, menghegemoni dan seterusnya dan cenderung kecil. Terus terang saya nggak bisa mengkonfirmasi ya benar gitu karena saya nggak punya apa namanya statement yang kuat untuk mendukung itu. Tapi saya terpikir begini. Kalau melihat sejarahnya komunitas-komunitas yang muncul sepanjang jalur rempah gitu, dia memang kecil kan. Ya. Dan saya kira tinggal berjauhan, ya, dibatasi oleh laut atau disambungkan oleh laut gitu ya, juga membuat satu masyarakat yang tumbuh yang sangat sebetulnya rentan terhadap lingkungan alamnya kan. Jadi nggak besar menetap kemudian membangun satu kekuasaan di sekelilingnya untuk mengamankan dirinya. Ya kita tahu ya di Jawa aja kerajaan-kerajaan besar datang silih berganti, kadang-kadang kalah bukan karena apa tapi karena letusan gunung berapi gitu ya. Itu fakta kehidupan kita di sini gitu. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan tadi yang saya kira memang sangat menarik sebagai bahan studi gitu. Tapi saya cenderung untuk melihat karakteristiknya kekuasaan di Nusantara ini juga sangat ditentukan oleh lingkungan alamnya gitu ya. Dan hubungannya seperti Majapahit yang klaimnya itu sampai ke banyak sekali daerah membentuk Nusantara ini kan sebetulnya di dalam hubungan yang kurang lebih equal ya. Yang betul-betul dikuasai, ya memang ada daerah-daerah tertentu yang betul-betul dikuasai secara langsung. Tapi yang lain kan sebetulnya lebih banyak di dalam traktat, ya hubungan yang sifatnya kontraktual. Ya. Dan itu kalau kita perhatikan sepanjang jalur rempah, terutama sebelum kedatangan VOC dan seterusnya, sepertinya menjadi norma umum. Ya, orang membuka aliansi dengan satu sama lainnya, kadang-kadang perang, ada penaklukan, ada budak, dan seterusnya, itu kita nggak bisa menutup mata terhadap kenyataan itu. Tapi pada saat bersamaan tidak pernah ya membentuk ya, satu imperium betul-betul menguasai seluruh lautan ini secara efektif. Ya. Hemat saya itu nggak terjadi gitu. Jadi betul mungkin ada di tingkat pemikiran ya, tadi ya bahwa Bahari ya, kuno kedamaian dan seterusnya. Tapi ini juga saya kira didorong ya oleh kenyataan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan alamnya. Nah, jalur rempah dan Maritime Silk Road sebetulnya India sekarang juga sedang mengembangkan satu proyek MAUSAM namanya,
mausam ini muson, musim. Ya. Jadi untuk mengerangkai ya, perjalanan sejarah yang panjang di sepanjang lautan Samudra Hindia itu, termasuk kita juga diajak ingin menjadi bagian dari situ. Gitu. Dan ya kita tahu ini pertarungan narasi kan sebetulnya. Ya. Maritime Silk Road juga mengklaim Borobudur bagian darinya. Gitu ya. Jadi siapa yang menempatkan, siapa yang bermain di depan. Dan saya masuk di dalam perdebatan ini beberapa kali ketemu dengan teman-teman dari Tiongkok, dari India juga gitu berdiskusi soal ini. Terus posisi yang kita ambil adalah tadi ya yang saya kira Bung Ali Akbar juga sudah gambarkan ya, bukan soal penguasaan gitu. Ya, tapi justru soal pertukaran itu yang kita mau tawarkan di narasi Jalur Rempah ini soal itu, pertukaran kultural, sifatnya terbuka, kosmopolitan. Apa yang bisa kita kontribusikan, dan menurut hemat saya di dalam dunia yang sekarang ini ya, di dalam apa namanya perkembangan ya kapitalisme mutakhir sekarang ini arahnya ke sana gitu ya, udah nggak lagi orang membayangkan tadi beyond great gitu, orang nggak lagi membayangkan raksasa-raksasa ekonomi industri dan seterusnya itu menguasai seluruh dunia gitu ya, muncul justru inisiatif bermacam-macam dan ekonominya juga bergeser menjadi network, kemudian lebih banyak kata kuncinya adalah kolaborasi dan seterusnya gitu. Dan buat saya kita udah pernah mengalami itu kurang lebih gitu ya. Ya tinggal sekarang menggali ya dan mengenali betul karakteristiknya bukan hanya secara historis tapi juga sosial kultur dan seterusnya gitu ya. Jadi basis kita untuk masuk di dalam dunia kontemporer berbekal masa lalu itu kok kuat sekali rasanya gitu ya. Jadi saya ini menegaskan saja gitu ya, kalau Maritime Silk Road masih punya ambisi menghubungkan seluruhnya di bawah benderanya Tiongkok gitu ya. Kita nih enggak gitu ya. Jadi lebih mencari hubungan pertukaran, basisnya equality, basisnya penghormatan, respect dan seterusnya gitu ya di dalam narasinya. Oke. Terima kasih Pak Hilmar. Ini ada titik pertanyaan dari Prof. Oman Patu Rohman, beliau nggak bisa ini karena mau boarding. Beliau bertanya bahwa tak ragu lagi memang ada koneksi dan signifikansi yang jelas antara Jalur Rempah dan Islam Nusantara gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan sumber-sumber bacaan primer tentang Rempah Nusantara ini agar terdiaskan oleh publik secara lebih luas. Itu yang kedua, lalu bagaimana mengkapitalisasi agar lalu kemudian hal itu bisa menjadi manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Ya. Silakan Pak Hilmar. Lebih pernyataan dari pertanyaan kayaknya Bung Amin ya. Gitu. Tapi komentar apa yang akan direncanakan sebenarnya? Iya. Nah, begini, saya mungkin share gitu salah satu proyek gitu yang saya bayangkan penting ya, mengenai Islam ya. Betul tadi sumber-sumber primer itu ya. Saya kira sejarah pemikiran Islam sangat penting menghadirkan sumber-sumber primer itu dari waktu ke waktu ya dan membuatnya terbuka bagi publik. Saya membaca biasanya melalui tangan kedua kalau tidak tangan ketiga gitu ya. Orang yang membahas sumber primer itu kemudian sudah merangkum dengan tujuan tertentu. Tapi akses langsung sumber primer ini saya kira memang sangat-sangat penting. Jadi semacam kompendium gitu ya, naskah-naskah kunci ya, dan saya kira para ahlinya ada semua di sini ya, yang jika kita membaca ini bisa mengenali itu Islam Nusantara itu karakteristiknya seperti apa gitu ya. Dan ini satu proyek yang saya kira sangat strategis ya, gitu kontribusinya bagi persoalan kita hari ini juga. Saya kira akan sangat besar gitu. Dan sama itu berlaku juga untuk yang lain ya. Kalau misalnya sekarang kita bilang pengaruh peradaban Tiongkok, India, Arab, Eropa atau mana sih gitu yang boleh kita bilang sebagai dokumen kunci ya untuk memahami dinamika itu. Jadi salah satu bagian penting dari Jalur Rempah memang publikasi dari sumber primer ini gitu. Dan khusus mengenai Islam kita ingin sekali ya bekerja sama dengan UNUSIA gitu. Baik, saya kira tidak ada lagi pertanyaan ya.
sudah ada ya. Oke. Mas Ulil itu, Mas Ulil. Mas Ulil ada hadir di forum ini? Monggo. Mas Ulil ya, kesimpulan itu berarti. Dan doa. Dan doa. Suara terdengar ya. Terima kasih kepada Mas Hilmar yang sudah menyampaikan ceramah yang sangat-sangat baik sekali. Saya menikmati sekali dari awal sampai akhir. Saya mungkin ini bukan pertanyaan tapi mungkin semacam komentar kecil ya. Tadi di dalam ceramah Mas Hilmar itu menyinggung satu poin yang bagi saya menarik tentang bagaimana pada era jalur lempah ini menikmati kejayaannya secara ekonomi ya, itu yang terjadi adalah munculnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di berbagai kawasan pantai di sepanjang jalur lempah ini. Dengan kata lain, ekonomi atau globalisasi pada era jalur lempah ini bukan globalisasi yang yang terpusat ya. Tentu saja ada sentralisasi ekonomi pada satu daerah tertentu, tetapi karakternya beda dengan pada era kapitalisme sekarang, di mana globalisasi itu ada satu pusat yang kemudian hampir menghancurkan banyak titik-titik di pinggiran ya. Nah, ini bagi saya pengamatan yang bagi saya menarik. Kenapa ekonomi pada era jalur rempah ini karakternya beda dengan sekarang ini? Apakah karena saat itu teknologi yang memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pusat pertumbuhan ekonomi di imperiumnya ya, itu belum terjadi, belum di terputus ya. Ini. Halo? Ya, sekarang ngomong lagi. Tadi terputus Mas Ulil. Halo? Ya, terputus langsung. Lanjut. Oke, bagi perbandingan juga gini. Waktu Indonesia belum masuk ke era ekonomi yang seperti sekarang ini ya, di mana Jakarta menjadi pusat yang luar biasa dan seterusnya ya. Kita kan menyaksikan satu pertumbuhan-pertumbuhan yang relatif lebih tersebar ya. Misalnya lahirnya kaum intelijensia di Indonesia di luar Jakarta pada tahun-tahun 20-an, 30-an sampai tahun-tahun 60-an itu masih kita saksikan itu. Banyak penerbit-penerbit yang lumayan baik ya, itu tumbuh di luar Jakarta, di Solo, di Medan, Semarang, Surabaya misalnya. Itu ada banyak penerbit-penerbit yang lumayan baik sekali dan menerbitkan buku yang cukup bermutu. Nah, kemudian dari sudut utama Nusantara misalnya, sampai tahun 30-an, 40-an itu penulis-penulis dari Indonesia, terutama dari kalangan pesantren ya, itu masih bisa mengirimkan naskah ke Kairo atau di Lebanon, di Beirut ya, untuk diterbitkan di sana dengan bahasa Jawa ataupun bahasa Melayu dengan huruf Arab Begon. Jadi misalnya sebagai contoh kecil adalah seorang kiai dari Kendal namanya Kiai Abdul Hamid ya, aktif secara produktif pada sebagai seorang penulis pada tahun-tahun 30-an, 40-an, itu dia mengirimkan naskah ke Kairo. Dia tinggal di kota kecil di Kendal, di Semarang ya, dan diterbitkan di Kairo. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan terjadi sekarang. Jadi sebetulnya dari sudut sebetulnya sistem yang lebih sehat itu ya, itu sebetulnya kita saksikan pada era-era itu. Sekarang ini yang terjadi adalah pusat pertumbuhan itu mengalami sentralisasi di satu titik tertentu dan hampir titik-titik yang di luarnya di pinggiran-pinggiran itu habis semua itu. Sekarang saya kira tidak mungkin kita membayangkan ada penulis tinggal di Semarang
di Kendal apalagi menerbitkan sebuah kitab di Kairo atau di Lebanon apalagi. Terputus. Lagi di London atau di Yogyakarta itu hampir kan mungkin kan karena adanya internet ya. Jadi itu komentar kecil saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bim. Silakan Pak Hilmar. Ya, betul sekali Mas Ulil. Bahkan salah satu tempat yang penting di dalam produksi pengetahuan itu Pulau Penyengat dan Tanjung Pinang itu. Ya, di Sumatera, Kepulauan Riau sekarang gitu. Dan saya tuh ingin sekali ya, kalau ada teman-teman yang bisa fokus, karena itu begitu menariknya. Salah satu penulisnya, penulis yang terkenal itu perempuan. Ya. Ini jauh sebelum Kartini. Ya, jauh sebelum Kartini. Ini kita bicara abad 19 di Kepulauan Riau gitu. Dan perempuan ini berbicara tentang seksualitas. Ya. Satu tema yang saya kira di masa itu ya, abad 19, tidak dibicarakan oleh perempuan. Ya, sangat individual. Jadi cara pandangnya juga ya modern gitu ya, kalau misalnya mau dilihat. Jadi ya, itu yang buat saya ada banyak sekali titik-titik yang sangat menakjubkan ya. Kita pengetahuan kita masih sangat minim ya, jadi masih perlu menggali. Nah, itu hal satu. Respons kedua, ini juga Mas Ulil. Kalau kita lihat ya, seiring dengan tumbuh terkonsentrasinya kapital, terkonsentrasi juga produksi pengetahuannya, sehingga tadi itu ya, yang lain-lain nggak muncul. Bukan karena nggak ada orang pinter di sana, tapi karena pengetahuannya dianggap nggak relevan. Ya, dan ini yang problem yang sangat besar, sehingga sekarang ini begitu banyak pengetahuan lokal yang sebetulnya untuk kita hari ini sangat-sangat berguna, bahkan secara ekonomi dan seterusnya itu, tapi direlegasi menjadi, ya mohon maaf, dalam tanda kutip tradisi lisan. Itu ya, seolah ada di luar, itu ranahnya orang kebudayaan lah, nyatet-nyatet kayak gitu gitu. Nah, saya mau bilang ini loh sebenarnya harta karun yang luar biasa, diabaikan orang, disepelekan gitu, padahal sebetulnya inilah banyak petunjuk untuk kita hari ini gitu ya, untuk survive gitu. Dan pendekatan yang digunakan selama ini juga menurut saya kurang tepat gitu, karena cenderungannya adalah pelestarian. Ya, ini seperti benda dari masa lalu yang mesti kita jagain. Loh, ini kalau dikombinasi sama teknologi, sama riset dan segala macam, ini luar biasa loh sebenarnya gitu ya. Jadi setuju banget itu Mas Ulil bahwa pergeseran-pergeseran geografis, ya kapital itu ternyata juga berpengaruh terhadap konsentrasi ya produksi pengetahuan dan kepemilikan atas pengetahuan itu. Gitu. Jadi ketika datangnya Eropa itu mereka bukan cuma kemudian fokus pada produk tertentu, tapi juga menghilangkan, mengambil alih si pengetahuan itu dan membuang yang dianggap nggak relevan gitu. Ya. Dan kita sayangnya sampai hari ini juga masih mengekor gitu. Apa yang dibilang nggak penting dulu, juga sekarang kita masih anggap kurang penting gitu. Jadi harapannya memang betul ya, melalui jalur rempah ini justru keragaman pemikiran, pengetahuan ini bangkit kembali gitu ya, dan saya akan sangat senang gitu kalau kemudian tiba-tiba hidup kembali itu produksi pengetahuan di Selayar, di tempat-tempat Kepulauan Sula gitu ya, di abad-abad 16-17 berperan cukup penting gitu. Baik, Pak Hilmar Farid, saya kira ini satu diskusi yang sangat luar biasa ya. Kita sejak jam 2 tadi telah mendengarkan berbagai macam gagasan. Bagaimana pertemuan? Saya minta satu poin, Pak Min. Pak Min. Pak Dekan? Masih ada waktu nggak? Ada waktu kalau Pak Dekan, ya. Masa nggak ada waktu? Satu aja. Jadi saya penasaran gitu ya, ada semacam pertarungan penulisan sejarah ya. Jadi yang satu sejarah berpusat di kekuasaan, keraton, dan lain sebagainya. Yang satu penulisan sejarah di masyarakat. Berbasis pada masyarakat sebetulnya, seperti Dennis Lombard misalnya. Nah itu sampai pada kesimpulan bahwa kebudayaan, pertarungan bahasa, ilmu pengetahuan itu Nusantara itu dibentuk di atas laut gitu, di atas maritim, dalam perspektif maritim gitu. Karena itu laut itu dianggap sebagai penyambung antar pulau, bukan pemisah gitu. Iya.
Nah, kira-kira kalau dilihat roadmap misalnya, kita mau ke sana, membangun pengetahuan lagi, mungkin tidak hanya di atas laut, tapi di atas darat, tapi di mana laut menyumbangkan jauh lebih besar lah, karena kita punya 3/4 ini. Kira-kira roadmap-nya seperti apa gitu, Mas Pak? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan penting banget. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman, mereka membuat pelayaran lintas samudra ya, dari Eropa lewat Amerika sampai ke sini di Nusantara, dan di sini kita sambut satu proyek namanya Arka Kinari. Ya, orang Indonesia, Nova Root, dia musisi, tapi juga ya ikut di dalam sebagai kru kapal itu. Dan dari pengalaman dia, itu saya dapat insight yang sangat menarik sebetulnya tentang jalur rempah ini ya, tentang proyek kita ini gitu. Bahwa kembali ke laut, ya, berlayar, terus kemudian mengikuti ya bentuk transportasi dan perhubungan seperti itu, bukan romantisme gitu. Ya. Jadi bukan cuma sekedar, wah asik nih melaut ya seperti orang dulu dan segala macam gitu. Kenapa? Karena kita ini negara maritim, tetapi kesadaran geografisnya bandara, ya kita nih terhubung misalnya mengenal daerah-daerah itu ya karena ada bandara yang besar, ya bahkan daerah-daerah yang bandaranya kecil kita kurang kenal gitu ya. Jadi kenapa Mas Oede itu munculnya di Kupang bukan di Atambua gitu ya, karena pusatnya sekarang ini di Kupang, padahal Atambua ini nggak kalah sentral di abad ke-17 sebagai salah satu pusat kota yang sangat-sangat dinamis gitu, atau alor gitu. Jadi ini semua saya kira terkait dengan kesadarannya. Ketika saya membayangkan misalnya ya, kalau misalnya investasinya bukan tol laut yang gede-gede gitu, kapal-kapal kontainer, tapi pelayaran-pelayaran kecil inter-island gitu, yang selama ini nggak ya sangat berkurang gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya Pelni itu sejak tahun 50-an itu terus menyusut. Ya. Tahun 70-an sempat ada pelayaran-pelayaran perintis yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kecil gitu. Tapi kemudian ya pasang surut karena peminatnya kurang dan seterusnya. Dan saya kira antara lain karena ekonomi yang bergerak di sana juga bukan ekonomi yang sebetulnya menjadi dasarnya masyarakat gitu. Jadi ini semua saling terkait gitu ya. Kalau misalnya kita revitalisasi lagi jalur rempah dengan pelayaran kecil dan seterusnya itu, sebetulnya kita sedang memfasilitasi kembali tumbuhnya itu. Ya, ya. Sulawesi itu kelapa lah. Itu kalau mau tanya komunitas yang sangat sentral gitu, tapi kita lihat sekarang habis itu ya, gantinya sama sawit gitu ya. Padahal kelapa ini kalau misalnya mau dikembangkan turunannya dan segala macam, waduh bukan main gitu ya, dan sekarang ini dicari orang di dunia gitu. Jadi saya kira roadmapnya itu memang harus dimulai dengan langkah-langkah yang agak konkret untuk pertama-tama soal paradigma gitu. Ya, bahwa paradigmanya akan menjadi solid ketika praktiknya sudah berkembang penuh di masa yang akan datang gitu ya. Tapi untuk menggoyang dulu ini sekarang gitu ya, untuk membuka bentangnya dulu gitu ya. Dan saya biasanya ya karena hari ini banyak orang bicara bahasa ekonomi, juga kadang-kadang datang dengan bahasa ekonomi tadi ya, wellness dan segala macam. Kurang lebih pengen bilang gitu, ini loh kerugian yang kamu derita ya ketika nggak memperhatikan aspek ini dengan baik gitu ya. Tentu ada misi yang sifatnya sosial, kultural, ya, ekologis dan seterusnya di dalamnya gitu. Tapi saya kira narasi ini sekarang ini memang masih menjadi tugas yang penting. Setelah itu ya bisa kita memulai berpikir tentang hal-hal yang sifatnya mengisi narasi itu dengan hal-hal yang konkret tadi gitu ya. Ya tadi ya misalnya pengembangan pengetahuan, produksi pengetahuan menurut saya kunci, itu nggak bisa enggak gitu ya. Nah, kemudian masuk ya hal-hal yang sifatnya lebih praktikal ya, seperti perhubungan dan kemudian perdagangan ya, kembali produk-produk lokal itu diangkat gitu ya. Jadi orang kalau misalnya nyari orang apa namanya Banggai, kalau mau cari kopi Toraja tuh nggak mesti ke Jakarta dulu gitu ya. Itu harusnya dia bisa langsung ketemu di antara mereka gitu ya, dengan salah satu cara. Dan ini yang sirkulasi semacam ini yang saya kira menandai ya jalur rempah di masa lalu sangat dinamis ya, tapi di zaman Belanda dan kemudian Orde Baru ya semuanya terkonsentrasi kembali gitu ya, harus melalui pusat-pusat.
kita kan pernah mengalami ya masa ketika dari Gorontalo misalnya terbang atau Manado ya, Manado mau terbang ke Palu lewat Makassar kan, mau ke Palangkaraya, ke Pontianak, ya dari Pontianak mau ke Palangkaraya lewat Jakarta dulu gitu ya. Jadi ini ya, logik-logik yang seperti ini yang saya kira memang mesti pelan-pelan dengan adanya kesadaran baru tentang dunia maritim ya diatasi gitu. Dan bisa produktif kok. Orang sekarang kan ada kayak semacam mitos juga ya, bahwa ada pelayaran tuh lama, ya, rumit, dan seterusnya gitu ya. Sementara kalau bicara tentang itu ya banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Mungkin ini undangan sekaligus, kalau misalnya udah bisa berlayar, ayo sama Unusia nih, Kang Ulil, kita berlayar nih kemana gitu ya, Lipi, teman-teman. Setuju. Sambil rapat di situ. Pelayaran bilang, spiritual. Ah ya itu. Pelayaran spiritual. Gitu ya. Ya, ya, ya. Gitu Mas. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hilmar. Saya kira ini sangat luar biasa ya. Kita telah merekonstruksi tidak hanya sebagai jalur perdagangan ya, tapi juga di situ kita bisa menemukan berbagai macam pengetahuan, tapi juga ini ya rekonstruksi politik dan ekonomi ya. Tadi ya, disampaikan ya oleh Mas terakhir bahwa kita bisa katakanlah memikirkan ulang bagaimana sirkulasi pengetahuan yang lebih merata, yang lebih adil itu kan dengan cara merekonstruksi dulu bagaimana dia terhubung dengan sumber-sumber kapital di sana gitu ya. Hmm. Saya kira ke depan ini akan sangat penting bagaimana mengisi itu dengan narasi Islam Nusantara gitu. Makanya kemudian kerjasama antara Kemendikbud khususnya dan Unusia menjadi sangat penting dan relevan bagi pengembangan ke depan tema kita kali ini gitu. Dari saya mungkin tidak ada lagi yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dirjen, Pak Hilmar Farid atas. Terima kasih semua teman-teman juga. Banyak luar biasa kepada para penanggap, kepada para penanya, kepada Pak Ahmad Suhaidi dan para peserta semua. Nanti materi akan bisa didapatkan lewat ini, kalau tidak salah lewat email-email yang telah diberikan oleh panitia. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.